Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng gue di Rapa-Rapi Channel. Kali ini gue sama keluarga kecil atau keluarga besar ya guys, mau jalan-jalan dulu di salah satu objek wisata yang ada di Padarincang, yakni pemandian dari mata air Cirahab. Bagaimana keseruan kita kali ini? Ikutin terus perjalanannya. Jangan skip-skip sampai dengan selesai. Come on. Udah. Oke guys, akhirnya kita nyampe juga di tempat lokasi yang kita tuju ya guys, yaitu pemandian air Cirahab yang ada di Padarincang. Jadi sebelum kita berenang, kita istirahat dulu sebentar sambil makan, sambil ngisi perut ya guys, biar nggak masuk angin. Kita habis makan, ntar baru kita berenang. Jadi sambil istirahat sejenak lah, selonjoran dulu, jangan langsung berenang ya guys, takut kram. Di sini rame banget tempatnya ini. Oh ya, buat kalian yang mau berkunjung ke sini, yang mau duduk di sini, di tempat ini, di warung-warung ini, kalau duduknya agak lamaan, maksudnya kayak kita gini ya, bawa rombongan gitu, terus bawa bekal segala macem, itu kena sewa Rp20.000. Jadi per meja gitu buat istirahat. Jadi kita udah lama sih nih, Rp20.000. Untuk tiket masuknya di sini gratis, nggak dipungut biaya apapun. Tapi kita kan tadi bawa mobil. Di parkiran tadi pas pertama kali masuk itu Rp25.000, terus lagi masuk lagi Rp15.000, jadi semuanya 40 ya, bener ya, Rp40.000 semuanya ya. Tapi kita kan banyak nih rombongan nih, satu mobil tadi ya, untuk segitu ya lumayan murah sih. Tapi katanya ada di depan sono yang gratis lagi gitu, parkirannya cuma satu kali doang, selanjutnya langsung masuk aja. Oke, sebelum berenang kita lihat-lihat dulu tempatnya ini. Kemarin kan gue sempat ngevlog di sini ya bareng temen, belum semuanya gitu. Ini yang kedua kalinya gue datang ke sini ya guys. Ikutin terus perjalanan kita di salah satu wahana atau pemandian yang ada di Desa Cirahab, di kabupaten atau kota Padarincang. Buat kalian yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya guys, biar gak ketinggalan video-video berikutnya dari kita. Oke, ikuti terus perjalanan kita kali ini di salah satu pemandian Cirahab. Come on.
Ya, ada ikan di. Nah, buat kalian yang berkunjung ke pemandian Cirahap ini, bawa-bawa anak kecil gitu ya, guys. Jangan khawatir kalau di sini tempatnya aman banget. Karena ada kolam-kolam kecil seperti ini ya, guys. Kolam-kolamnya ini penuh dengan ikan, ikan-ikan kecil. Jadi bikin anak-anak kita yang masih kecil-kecil banget itu seneng banget sama ngambilin ikan gitu ya, guys. Pokoknya tempatnya lumayan sih, recommended banget buat liburan keluarga. Di sini ada beberapa kolam pilihan ya, guys. Ada untuk orang dewasa, untuk anak-anak, juga buat anak kecil. Nah, yang ini kayaknya buat anak kecil deh. Soalnya ini kolam ini nggak begitu dalam. Tapi banyak ikannya juga di sini. Seperti yang dilihat ini ya, guys. Tadi dia di belakang sana. Di tempat ini juga banyak banget kayaknya ini pedagang-pedagang gitu ya. Makanan-makanan ringan. Harganya juga cukup terjangkau. Karena gak beda jauh sama pedagang yang ada di tempat kita tinggal ya, guys. Airnya bening, jernih banget. Tapi tetap hati-hati ya, guys. Soalnya licin. Banyak lumut-lumutnya gitu. Ini air ini mengalir, jadi jangan takut air kotor gitu. Karena dia terus mengalir sampai ke sungai. Sangat lelah, guys. Perjalanan jauh. Oh, jatuh. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Tuh kan. Kena batu, gue takut kena batu. Oke, guys, sekian dulu video kita kali ini dan tunggu video-video kita berikutnya masih di Cirahap. Sampai jumpa.